nyaman untuk ngantar barang lah ke konsumen, ke wilayah yang memang dijangkau sama pick up itu enggak, mobil itu enggak bisa, dengan ini kami semua bisa kami jangkau, enggak ada kendala lagi gitu Bapak. Kalau nengok unitnya garang sangat menarik gitu, karena kan lihatnya ini untuk jalanan ekstrim pasti udah benar ini gitu. Kendalanya pasti di jalanan yang sini belum diaspal atau belum dicor ataupun belum diperbaiki, masih lubang-lubang dalam Bapak. Tapi kita pertimbangkan terutama untuk wilayahnya, jalan yang kita jalani itu sepertinya cocok untuk kita gunakan quick tractor lah gitu. Kita lihat dari testimoni di YouTube, saya kira ini tepat untuk kita buat angkutan material gitu Pak. Karena kan di daerah kita kebetulan masih jalannya ekstrim lah kita katakan gitu. Jadi untuk alat-alatnya seperti pickup itu masih susah kita jalankan. Karena kan dari segi roda juga pickup kan masih rata. Karena rendah juga untuk bawahnya ini kan agak tinggi, lumayan jalan lah gitu. Kalau minyak sih irit, nggak susah lah kita. Kita sebulan 30 liter setiap hari Bapak. Karena ini satu hari paling 1 liter sampai 1 liter setengah. Kami memakaian 8 jam Bapak. Semua pesanan konsumen terantar Pak. Nggak ada yang terkendala lah. Selama ini setiap pembeli yang datang, kita tanyakan di mana alamatnya. Kalau dia memang tempatnya itu belum di terlalu baik jalannya, kita nggak berani antar. Semenjak menggunakan ini, kita oke, ready aja. Oke, siap, kita jarak yang jauh pun kita jalanilah. Kalau untuk sekitar, maksudnya jauhnya itu kisaran 2 km dari sinilah. Karena kan intinya kita bisa antar barang konsumen gitu. Nggak pernah kita tolak lagi gitu Bapak. Selama ini pakai kita nggak punya kendala. Jadi selama ini kami gunakan rutin ganti oli aja lah. Nah, nanti ganti oli ya jalan dia gitu. Kendala spare part sangat mudah kami jangkau. Saya kira kalau untuk yang lain jangan ragu lah gitu, karena ini enak gitu Bapak. Karena kami nggak ada kendala lah untuk dibawa ke medan-medan yang ekstrim, memang sudah sangat tepat Bapak gitu. Semua quick, semua hebat.